Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat Top YouTube Channel ID. Ya, rasa syukur kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang memiliki hak untuk mendapatkan dana bantuan yaitu PKH teman-teman ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu yaitu di bulan Januari ini ternyata benar-benar cair ya. Ini dalam video ini saya buktikan, saya borong ataupun ada beberapa pelanggan yang sudah melakukan penarikan. Meskipun beberapa hari yang lalu banyak pelanggan saya yang datang namun saldonya masih nihil teman-teman. Jadi video ini memberikan informasi kepada teman-teman semuanya seluruh Indonesia bahwa dana bantuan PKH sudah cair ya teman-teman, dan silakan datang ke agen briling terdekat teman-teman semuanya, karena di agen briling Anda akan dilayani dengan cepat pastinya. Dan tentunya bisa diambil nominal sesuai yang ada dengan saldonya. Nah, kita bisa lihat ini saya contohkan melakukan tarik tunai ya teman-teman. Ya, memang saya rekomendasikan kepada teman-teman pemilik kartu PKH ya untuk mengambilnya di agen briling saja ya, karena tentunya nominal yang misalkan Rp525.000 tentunya kalau teman-teman mengambil di ATM tidak bisa, namun jika mengambilnya di agen briling Anda bisa mengambil semua saldo tersebut teman-teman ya. Itulah kelebihan jika teman-teman mengambil uang dana bantuan PKH nya di agen briling. Ini transaksi pertama telah berhasil ya teman-teman. Saya akan mengecek lagi saldo pelanggan saya yang kedua ini. Nah, ini dia teman-teman, saldonya 500.000. Jadi meskipun saya perlihatkan pinnya di sini, teman-teman tetap tidak tahu siapa pemilik dari rekening ini, berapa identitasnya dan lain-lain sebagainya. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu, dan biasanya kartu ATM PKH ini langsung dicairkan semuanya sampai 0 rupiah, tidak sama dengan ATM konvensional umum ya, seperti Simpedes dan Britama. Nah teman-teman, ini melakukan penarikan yang kedua kalinya ya. Nah, ini saya melakukan penarikan yang kedua kalinya kepada pelanggan saya teman-teman. Nah, ini dia, dia menarik sejumlah 500.000 ya teman-teman. Ini memang sepertinya per bulan ya, tidak sama sebelum COVID ini ya. Bisa dicairkan per triwulan, memang dicairkannya itu per triwulan, jadi per triwulan atau per dua bulan ya. Intinya jumlahnya lebih banyak dari ini, biasanya jutaan ya. Kalau ini sangat jarang jumlahnya jutaan rupiah. Ini rata-rata 500-an, 700-an saja teman-teman ya. Sekarang saya akan lanjut ke pelanggan saya yang ketiga teman-teman ya. Jadi ini saya cek saldo terlebih dahulu untuk memastikan berapa jumlah isi saldo rekeningnya. Ini 225.000 teman-teman. Konon katanya sebelum-sebelumnya ini dia cuma dapat 70.000 bahkan, dan sekarang sudah naik
Mungkin ada anggota keluarga yang bertambah atau kenapa ya, intinya bantuannya naik ini. Nah, ini sekarang saya akan melakukan penarikan lagi ya teman-teman pada pelanggan saya ini. Nah, ini jumlahnya Rp225.000. Nah, ini masukkan jumlahnya ya. Ini kelebihan dari kartu PKH ini bisa dicairkan semua ya, jadi tanpa tersisa teman-teman. Nah, ini kita masukkan PIN ATM-nya ya. Saya sembunyi biar menjadi privasi, meskipun diperlihatkan tetap tidak ada gunanya teman-teman ya. Nah, ini dia bukti transaksi yang ketiga kalinya pada hari ini tanggal 5. Nah, semoga penerima PKH ini mempergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sebagaimana anjuran dari pemerintah untuk dikonsumsi ataupun biaya anak. Contohnya ibu menyusui teman-teman untuk memberikan susu misalkan. Nah, ini dia, saya sudah memberikan uang sebesar yang ada di struk-struk yang ada di sini teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, Top YouTube Channel ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya.